Tapi yang paling sedih adalah mamaku sempat dipindahkan ke kontainer. Setelah itu, besokannya, jadi tanggal 20 Maret, jujur karena apa ya, kami mencari kenalan dan sebagainya ke sana sini, akhirnya mama dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Jadi salah satu rumah sakit rujukan pemerintah di Jakarta, Jakarta Pusat. Sesuatu yang jujur, yang kita kira akan lebih baik kondisinya, ternyata tidak juga. Tanggal 20 Maret itu, mama dibawa dengan ambulans langsung ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan, itu saya pribadi langsung down. Mungkin pasiennya down, tapi sayanya juga down. Jadi ketika masuk ke waktu itu ambulans, mama langsung dimasukkan ke ruang isolasi. Tanpa blablablu, tanpa saya bisa say bye-bye gitu loh, dan itu mungkin adalah terakhir kalinya saya ketemu dengan mama. Itu saya benar-benar nggak bisa sama sekali. Di tanggal 20 Maret sampai beberapa hari, saya benar-benar lost contact dengan mama. Ya sudah, saya datang ke rumah sakit dengan segala resiko, ya sebenarnya nggak boleh ke rumah sakit, tapi nggak apa-apa, saya datang ke rumah sakit, saya pantengin, saya tungguin dokternya untuk saya tanyakan sendiri kondisi mama seperti apa. Dan satu hal, yaitu saya selalu minta sama dokter untuk saya mau lihat CCTV-nya mama. Yang saya bisa lihat tuh hanya, oh iya, mama cuma terbaring di tempat tidur gitu. Jadi kata-kata dari dokter, mama memang gejala COVID-nya bukan yang batuk, alhamdulillah bukan yang harus pakai ventilator dan sebagainya sih, tidak. Tapi secara dokter menyadari bahwa mama lebih tertekan secara psikis. Di hari kedua, di hari ketiga di isolasi, akhirnya saya meminta untuk suster untuk selalu didekatkan handphone ke mama, dan akhirnya saya bisa berbicara dengan mama. Setiap hari mama itu nggak pernah absen untuk bilang, adek, mama mau keluar gitu loh. Kayak mama nggak bisa keluar dari sini, mama nggak bisa keluar gitu loh. Jadi ada trauma tersendiri gitu loh di mama, bahwa ini tempat apa, mama nggak bisa bertahan kalau di sini, istilahnya kayak gitu. Tapi gimana lagi gitu, sekali lagi ini adalah prosedur yang memang kita harus jalankan gitu. Nah, terus akhirnya alhamdulillah, jadi well, I don't know ya, miracles happen gitu ya. Webnya mama yang pertama yang sudah dilakukan di rumah sakit swasta pada saat itu di kontainer itu akhirnya keluar, dan swab pertama itu hasilnya negatif gitu. Nah, ketika mendengar kabar itu, ya jujur ya, dari pihak keluarga kayak, setidaknya ini adalah satu peluang untuk kita. Langsung pada saat itu saya ketemu dengan dokter untuk meminta kebijakannya dokter gitu, dokter dan rumah sakit pada saat itu, untuk okay, ini swabnya sudah keluar dan negatif, jadi tolong, istilahnya saya mau merawat mama di rumah gitu loh. Kayak memang saya bukan dokter, saya nggak ngerti sama sekali tentang medis, saya nggak ngerti apapun tentang obat gitu. Tapi at least satu hal yang saya bisa membantu adalah mencoba
memperbaiki fisiknya mama. Jadi sempat di isolasi itu selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 25. Nah, di tanggal 25 akhirnya kami bawa pulang mama. Tapi jujur memang dari saya dan kami sekeluarga, kami menyadari bahwa mamah ini masih beresiko. Jadi pada saat itu mamah tetap harus menjalankan prosedur isolasi tapi di rumah. Ketika saya menjemput dari rumah sakit itu tuh rasanya tuh kayak ya mohon maaf ya, tapi mamah tuh kayak sudah kayak setengah gila menurutku. Ada di apa kursi roda, sangat pucat, kurus sekali gitu. Terus tatapannya tuh benar-benar kosong. Kata pertama yang mama mau itu ucapkan itu adalah, mama kira mama nggak bisa keluar dari sini. Tapi alhamdulillahnya ketika di rumah, mama tuh benar-benar 180 derajat. Mama tuh semangat, pelan-pelan ya, tapi semangat. Terus langsung mau makan, makannya banyak gitu, dan gak harus disuapin gitu. Terus minum obat lancar, mau minum bagus gitu loh, yang kayak mama tuh kayak menemukan semangat baru di rumah. Nah, so the first miracle happened gitu. Tapi ternyata